Baru-baru ini viral seorang pria Indonesia bernama Pratama yang berpacaran dengan wanita cantik asal Jepang. Melalui akun TikToknya @kuda_pirang, pria asal Rokan Hilir Pekanbaru Riau ini mengaku berpacaran dengan wanita asal Jepang bernama Yuri. Yuri adalah gadis Jepang tulen yang belum bisa berbahasa Indonesia. Ia hanya bisa mengucapkan sepatah dua patah kata dalam bahasa Indonesia karena menjalin hubungan dengan Pratama sejak 2019. Setelah 3 tahun LDR-an, Yuri rela terbang jauh-jauh dari Jepang untuk menemui Pratama. Gaya pacaran mereka pun menjadi perbincangan hangat warganet. Bagaimana tidak, wanita asal Jepang itu begitu bahagia ketika diajak berkencan di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.